Kita beralih ke informasi lain, kerap dijadikan perlintasan truk sampah dari wilayah Jakarta menuju Bekasi. Ratusan warga Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat melakukan aksi pemblokiran jalan. Dan aksi ini dilakukan untuk menolak truk sampah yang melintas karena mengeluarkan bau tidak sedap dan menyebabkan jalan rusak. Ratusan warga Cilengsi, Kabupaten Bogor, memblokade akses jalan dari arah Jakarta menuju Bandar Gebang Bekasi di pertigaan Cilengsi-Bogor. Aksi ini merupakan bentuk kekesalan warga Cilengsi karena truk bermuatan sampah yang berasal dari Jakarta kerap melintas ke Bogor. Selain mengeluarkan bau tidak sedap, warga juga kesal karena jalan cepat rusak akibat truk muatan sampah melebihi tonase. Menurut warga, Pemda DKI tidak mau mengeluarkan anggaran khusus untuk membuang sampah di Bandar Gebang Bekasi dengan rute tanpa melintasi Cilengsi, yaitu dari Jakarta langsung menuju Tol Cikunir dan langsung ke Bekasi tanpa melintas wilayah Cilengsi.